Upaya transisi energi untuk menekan dampak gas rumah kaca dan emisi karbon masih memerlukan sejumlah regulasi penting agar target yang telah ditetapkan bisa tercapai. Pembahasan rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan telah dimulai sejak 2019. Namun hingga saat ini, pengesahan rancangan tersebut masih belum menemui titik jelas. Anggota Komisi 7 DPR RI, Muhtarudin mengatakan, DPR dan pemerintah sudah membuat satu regulasi, yakni melalui peraturan presiden mengenai tarif listrik dari energi baru dan terbarukan dan peraturan menteri berupa kemudahan perizinan. Muhtarudin meminta regulasi ini segera diimplementasikan. Pemerintah bersama DPR sudah satu kesepakatanlah agar mempercepat proses regulasi ini target itu kita selesaikan tahun 2021. Nah dengan demikian tentu sudah ada pijakan hukum, sudah ada dasar hukum untuk melakukan pembenahan transisi energi ini. Saya kira ini suatu langkah maju yang harus kita apresiasi. Mukhtarudin berharap sinkronisasi dan koordinasi di tingkat eksekutif bisa tetap terjaga karena transisi energi sangat krusial, terutama untuk menjaga ketahanan energi perlu percepatan lah dari yang biasa-biasanya gitu loh. Nah itu yang harap kami harap di DPR sudah kita ketok, pemerintahnya juga harus mempersiapkan aturan turunnya secara cepat juga. Sehingga dengan demikian tentu ini bisa segera diimplementasikan. Penyiapan regulasi pendukung perlu terus digodok untuk mendukung target karbon pada tahun 2060. Andri Triana, TVR Parlemen, melaporkan.